Hai semua, shalom. Marilah kita sama-sama memulakan hari kita yang indah ini dengan mendengar firman Tuhan. Pada hari ini, 18 April, tajuk firman Tuhan yang Pastor Chris ingin kongsikan adalah Jalankan tugasmu sebagai imam untuk berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama melihat ayat pembukaan kita dari Alkitab Mazmur 149 ayat 6 hingga 7 yang berkata, Biarlah pujian peragungan Allah ada dalam kerongkong mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap orang kafir dan hukuman terhadap bangsa-bangsa. Segala keputusan dan pilihan yang salah dari kebanyakan para pemimpin dunia telah membawa kehancuran, kemerosotan ekonomi, dan kesusahan lain yang tidak terkata di seluruh dunia hari ini. Dalam kitab suci, kamu dapat memerhatikan bahwa hal-hal ini telah dinyatakan dari sejak dahulu lagi, dan pada hari ini mereka sedang diserang oleh kuasa syaitan. Rancangan untuk menubuhkan satu kerajaan sedunia, satu ekonomi sedunia, dan satu agama sedunia, semuanya itu telah dinyatakan dalam Alkitab. Alkitab menyatakan, hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian, kebenaran telah hilang dan sesiapa yang menjauhi kejahatan, dia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihat bahwa hal itu adalah jahat di matanya kerana tidak ada keadilan. Dia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tampil dan dia hairan kerana tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri menyelamatkan dia dan keadilannya membantu dia. Anda boleh membaca dari Alkitab Yesaya 59 ayat 14 hingga 16. Puji Tuhan. Ayat tidak ada yang membela sebenarnya bermaksud tidak ada yang bersyafaat. Jadi sekarang, dapatkah kamu mengerti mengapa kita mesti menjalankan tugas kita sebagai imam untuk berdoa, untuk bersyafaat? Kitalah pelaksana-pelaksana kehendak Bapa. Kitalah yang membangunkan pemerintahan dan kebenarannya di bumi dan di hati manusia. Amin. Inilah peranan kamu hari ini sebagai seorang umat Kristian. Puji Tuhan. Jangan hanya duduk berdiam diri dan melihat kehancuran dan kekacauan yang kejam ini terus berlanjutan. Berdirilah dan katakan tidak pada malapetaka, kerusuhan, kehancuran, kekacauan dan pergolakan yang dilancarkan oleh iblis di dunia. Hendaklah kamu bersyafaat dengan bersungguh-sungguh untuk para pemimpin dunia, para presiden dan para perdana menteri, negara-negara agar hati dan fikiran mereka dijauhkan dari manipulasi iblis. Berdoalah supaya mereka berhenti membuat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang membahayakan masa depan negara-negara mereka, sambil menentang idea-idea yang akan menjerumuskan rakyat mereka ke dalam kemiskinan dan kematian. Hal ini boleh mengambil masa beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum kamu dapat melihat perubahan yang kamu perlukan. Tetapi jangan berhenti, teruskanlah berdoa kerana kamu sedang menyebabkan satu pertukaran berlaku di alam roh. Segala perkara sedang berubah ke arah kehendak dan tujuan Tuhan untuk dunia kita semasa kita berdoa. Maha Mulia Tuhan. Saudara-saudari sekalian, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Bapa yang benar, kuasa yang ada sekarang telah ditabiskan oleh Engkau. Oleh itu aku berdoa agar kebenaran-Mu menang dan dalam kehidupan para pemimpin negara-negara di seluruh dunia. Lindungilah fikiran mereka dari nasihat-nasihat dan pertimbangan yang salah, dan biarlah hikmat Tuhan diberikan kepada mereka dalam nama Yesus. Amin.
Untuk renungan tambahan, kalian bolehlah merujuk dari Alkitab Yakobus 5 ayat 16 dan Efesus 6 ayat 18. Jangan lupa beritakan firman Tuhan ini kepada semua orang dengan menekan butang like, share dan subscribe di YouTube channel Rhapsody Reality Malaysia. Jumpa lagi esok. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.